satu kikil 30.000. Satu kikil 30.000. Dari kikil kambing. Ayo sedot. Mantap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Pram di acara makan bareng Pesona Lombok. Oke, di makan bareng kita kali ini sekarang berada di daerah Pancor ya. Tempatnya tuh berada di samping Gorengan Bandung. Oke, di video kali ini kita akan cobain kikil. Tempat belakang saya di sini ada warung Birus. Kita akan cobain kikilnya ada di sini. Kemarin sempat pingin juga ya makan kikil, nggak ketemu-ketemu, akhirnya di sini kita ketemu. Oke guys, tanpa perlu basa-basi, mari kita pesan. Sempat nyari kikil nih, cuman saya keliling nggak ketemu-temu, akhirnya di sini saya lihat ada Birus kikil. Saya pesan kikil. Kikil paling besar ya? Ini disipin kikil sapi sama kikil kambing. Oh, di sini jual apa aja bang? Sate, nasi, nasi rawon sate, nasi rawon sate, sama soto sate. Soto sate. Mantap. Harganya berapaan aja tuh? Satu kikil 30.000. Satu kikil 30.000. Satenya normal sate. Ya? Normal 15, 20. Ya udah kalau gitu kita pesan ininya, kikilnya satu aja ya. Pakai lontong. Pakai lontong. Ya. Kalau boleh tanya, ini udah berdiri berapa lama nih? Berdirinya dari turun-temurun. Udah lama banget berarti ya? Dari jam berapa sampai jam berapa nih, Bang? Bukannya jam 10? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Oh. Kalau menu pagi, soto sate sama nasi rawon sate. Kalau sore lengkap ya, ada kikil. Oh. Sama pecel pecin. Oh, lebih lengkap malam ternyata. Ini tuh ada pelecing juga ya. Gila, guys. Ini mantap banget. Gas.
Mau enggak? Tunggu ya, sabar ya. Giliran. Oke, kita tunggu di meja makan. Oke, jadi ini dia bosku. Mantap banget. Wow. Gila ya, besar banget ya ini. Dan kita di sini menggunakan lontong ya, karena lontong lebih pas kalau kikil. Jadi dia menggunakan cabai ya. Mantap. Ini ada gigit-gigit kecilnya. Langsung saja kita basahi. Ini enak banget. Dagingnya itu kenyal, enggak keras ya. Wow, ini enak ini. Ini jatuh. Wow. Dia pas banget tentunya kaldunya dia. Kuahnya mantep. Kuah soto ya. Dia mirip seperti kuah soto. Ini enak banget. Asinnya tuh dia pas ya. Nggak terlalu asin, ada koyanya juga. Wow. Mantep ini. Dan kita mendapatkan bagian kakinya ya. Wow. Cobain ya, ayo kan. Oh, mantap. Kenyal, enggak keras. 30.000. Lihat ukurannya 30.000 ini. Worth it banget ini. Ngaco sih ini. Mantap. Ayo makan. Juara sini. Mantap. Mantap banget. Mantap banget ini. Jadi dia kayaknya dia bakar dulu ya, karena dia ada bekas gosong-gosongnya dia. Dia bakar dulu baru direbus. Mantap. Kuahnya habis ya. Mas, bisa nambah kuahnya enggak? Kuahnya. Kita nambah kuah. Terima kasih. Nambah kuah bosku. Jadi ini bagian kakinya, betisnya ya. Dia ada sumsumnya. Ini ada sedotannya. Ayo sedot. Oh my goodness. Mantap banget. Yeah.
kalau di rumah biasanya kalau Idul Fitri biasanya di rumah-rumah orang kan biasa ada opor ya, opor ayam ya. Nah kalau di rumah saya itu beda, ada opor ayamnya dan juga bebalungnya seperti ini nih, ini besar-besar kayak gini ada di rumah pasti setiap lebaran gitu. Makanya saya suka banget sama yang namanya kecil ini, yang besar-besar ya. Sekian untuk video makan kita kali ini. Saya mau fokus ngabisin semuanya ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see ya. Dadah.